Hai dan assalamualaikum. Hari ini aku akan buat lagi movie review, spoiler movie review untuk hari kedua. Semalam aku dah ada buat review di platform. Hari ini aku akan buat review Aruna and Her Palette. Okay, another Netflix movie korang boleh tengok sekarang. Yang movie ni aku tak tengok trending. Aku just go through browse. And aku nampak macam ni bukan siapa, Dian Sastrowardoyo yang pelakon cerita apa dalam thumbnail kan. Dia berlakon cerita apa What's Up With Love ataupun Ada Apa Dengan Cinta kan. So aku pun straight tengok sebab nampak macam boleh lah, interesting juga. So aku tengok and overall okay je lah. Okay, so aku beritahulah brief lah cerita ni pasal apa sebenarnya, and then aku akan spoil. So cerita ni basically pasal Aruna ni dia ada kawan dengan Nicholas Saputra, juga Ada Apa Dengan Cinta. Lakonan Nicholas Saputra berlakon as Bono. So Aruna dan Bono ni kawan lah, kawan baik. And then diorang pergi ke, Aruna ni dia seorang macam researcher untuk flu tau. Memang kena dengan time sekarang ni. Dia nak research tentang bird flu ataupun H1N1 lah kalau silap aku. So dia research tentang benda ni. So dia nak pergi ambil data lah, tengok sebab ada certain, diorang ada dengar kes kat certain tempat. So diorang nak ambil data. And then Aruna ni bawa Bono ni sekali pergi tempat-tempat makan ni. And then ada kawan dia, Hanhat Rashid. Aku tak ingat nama karakter dia apa. Apa nama dia? Nat. So dia pun join juga. So ada 3 orang. And then plus with another researcher, iaitu Farish. So Farish dengan Aruna ni kerja lah, diorang bekerja. And then lagi 2 orang ni pun pergi juga temankan Aruna ni. And then diorang pergi juga pergi makan-makan-makan tau. Sebab Aruna dengan Bono ni dan juga yang Nat tadi tu, dia diorang ni peminat makan lah, suka makan apa semua. So it's a weird mix lah sebenarnya. Bagi aku cerita ni a bit weird, especially sekarang ni. Sebab dia macam sebab sekarang ni tengah kecoh kan tentang virus ni. But this movie macam take it very lightly lah. Sebab diorang tengah research, diorang tengah ambil data apa semua, and end up benda lain yang jadi sebenarnya. So diorang fokus kan dengan makan, and then diorang fokus dekat ambil data-data tu juga. So it's very light, it's very macam a movie yang aku rasa kalau kau pasang tu kau boleh buat kerja juga lah. Maksudnya kau boleh tengok sekejap kan, kau buat kerja kau, kau tengok okay, ada diorang makan-makan apa macam sedap kan, makanan Indonesia. And overall okay lah. Bagi aku it's not that great, not that good even. Aku rasa it's just fair. Macam tak ada apa yang kau boleh expect sangat. Okay, first of all aku tak berapa minat sebab dia, aku rasa dia inconsistent in dia punya style. And also sebab ada certain makanan dia tunjuk, okay makanan ni apa nama ni and kat mana tempat dia. Tapi ada certain makanan yang diorang tak buat macam tu. So aku tak faham kenapa ada different types of, macam ada 2 orang atau 3 orang yang ada creative apa differences ke apa kan. Sebab ada certain yang ada, certain yang tak ada. And also kau boleh perasan yang diorang selitkan juga cerita kisah cinta antara 4 orang ni, which is aku rasa tak perlu kot. Aku rasa kalau tu yang pelik tu kan, dengan time sekarang ni kau tengok cerita pasal diorang, yelah research benda yang penting, tapi macam ada cerita-cerita sikit, betul ada cerita pasal makanan. It's very nah, aku tak berapa, aku kurang lah cerita ni, aku kurang sikit. Tu juga aku punya review untuk kali ni. Aku tak nak cakap banyak sangat pasal cerita ni sebab itulah, it's good lah to see Dian dengan Nicholas Saputra apa berganding bahu lagi sekali kan, lepas Ada Apa Dengan Cinta. Ada Mengandung Cinta pun aku tak tengok lagi sebenarnya. Tapi aku nak tengok cerita tu dah lama, tapi aku tak tengok lagi. Tapi maybe next time lah aku akan tengok, especially time sekarang ni kan, so aku ada masa nak tengok. So for Aruna and Her Palette aku bagi 5/10. Okay, so thank you so much for watching this again. Korang boleh subscribe sebab aku akan push video again tomorrow, hari Rabu. Harapnya cerita apa? Spencer and Confidential. So thank you so much for watching this. Korang boleh tekan subscribe and tekan bell. And thank you so much.